Gembok, menunya nyelekamit pisan. Sega putih, sayur asem, sambel, iwak digoreng karo lalapan. Yuh, mangan bareng yuh. Menu simpel kayak kia, tapi dikoleti soalnya ngangeni pisan. Besar, enak pokoknya, nyelekamit lah. Yuh, yuh lah, mangan bareng yuh. Segane tisi panas kayak kemebul pisan, jangan maknyos. Ayolah, mangan bareng, sing durung, ayo njukut sega disit. Yuk, mangan bareng yuk. Eh, jangan lupa subscribe-nya dulu guys sebelum nonton. Thank you. Hai guys, welcome back to my channel, Astri Channel. Kali ini kita akan edisi makan-makan ya. Dan kali ini edisinya khusus karena konten kali ini saya akan memakai bahasa ngapak. Jadi ngapak is the best. Orang ngapak, orang kepenak. Let's go lah, kita mulai aja ya. Jadi menu kali ini adalah sayur asam, nasi putih, ikan, lalapan, sama sambal. Yolah, siki dimulai baik ya guys ya. Wong ngapak boleh ngapak lagi arep mangan sega sayur asem nang Turki guys. Kayak kepriwejan. Kayane enak apa ora guys? Jan sayur aseme guys. Priweke sayur aseme guys? Sayur aseme apa adane ya guys. Soale sayur-sayuran nang musim adem kayak kia ya, anane kayak kia guys. Sekang wortel, timun, kol, apa maning ya, zucchini, apa kue zucchini, orang ngerti lah pokoknya yang Turki bahasa zucchini ya kebak ya. Terus menu keloro ya kia sambal guys, bisa ada apa-apa kayak nguluknya orang bisa halus guys, kepriwe lah nyong lah ada apa-apa ya guys, yang penting rasanya maknyos paling enak seumah dewek ya lah, wis mantep ya pol pokoknya ya guys ya. Terus lanjut maning karo lalapan nih guys, aja kelalen lalapannya anak kol, soalnya nek musim dingin, musim dingin, musim adem kayak kia ya anak nek kol. Salad, orang ngerti kue bahasa Jawanya apa salad? Timun guys ya, aja kelalen ke timun ya guys ya, timunnya dirisnya kayak kia, sing tipis-tipis ya guys. Iwak apa kira ngerti iwak lo, tapi iwak bandeng, kurang ngerti lah, pokoknya digoreng. Keprewe, lumayan lah ya nganggo mangan-mangan nang Turki. Wis rasa kakek yang ngomong lah ya. Wis bismillah dulu ya guys ya. Berdoa dulu sebelum makan. Aku arep mulai karo iwak dimin ya guys. Jadinya kayak selalu iwaknya lah asin cilik ora pepalan. Kita masuknya gede guys. Biasanya iwaknya cilik-cilik ya guys. Adem jadinya yang nganggo sweater guys. Wis musim adem. Bismillah, kecan sambalnya mak menyos pisan, jajal. Wis rasa ngiler guys, tak kepengin langsung bae gawe sayur asem. Iwake gari digoreng. Menu gampang pisan guys, ki pokoke ya guys ya. Mak nyos ki nggo tangan ya, tangannya wis kumbah nggo sabun ya, higienis pokoke. Bismillah. Ki mangane nggo tangan dingin ya guys. Mengko sayur asemnya mengko ya. Yuk guys, buat kamu dulu ya. Om disuapi ya, disuapi. Lumayan lah guys. Pedes kayak perwecan. Nyukut nang ini, nyukut mana piben sih jane grogi apa kepri nang kamera jane ora apa-apa lah. Ya pertama kali mubang nang Astri Channel ya guys ya. Sing urung subscribe aja kelalen ya guys, subscribe ya. Channelnya nyong ya lah jan wong ngapak boleh ngapak kesasar nang Turki keprimen guys jangan ceritane. Timunnya guys dicoba. Segane entong apa ora jajal. Kemayu pisan jan ki jan. Oh ngora seneng mangan malah. Kontane mangan kepriwe sih jan ki jan.
makannya cimik-cimik. Gawe kontennya mangan. Wis ora apa-apa ya, guys. Dan ora bosan. Kontennya kayak gue bayang mau bosan ya, guys ya. Jadi kontennya mandan jalannya secuil ora apa-apa. Sing wong apa jajal, cung jajal, komen-komen jajal kan. Wong apa nyong bahasa ngapake kepriwe. Wong ana sing ide-ide gitu saran, maksudnya arep ngapa nginom. Apa apa kepriben ngono. Bukan ana ide ya. Tulis ya guys di kolom komentar. Jajal lalapan. Godong selada apa nang Indonesia jenengane guys ya? Kurang ngerti. Bahasa Turki nih. Godong salad guys ya. Temut-temut. Segak. Jarene wong Turki jenenge pilau. Tapi nulis orang gue ya, guys, nang huruf V, V, P. Jadi P I L A V. Bacanya pilau ya, seperti kayak nek baca huruf V. Terus apa mending? Kol. Kol. Bahasa Turki ini pengen ngerti orang guys. Lahana. L A H N A. Lahana. Jadi kia sayur lahana, nanti nek musim adem guys ya. Jadi kawan, kue-kue pada, nek boleh lahana nong musim panas ya langka, orang bakal ketemu. Pedes gitu yang keperluan jen. Dan orang pedes, jajal dikai sayur asam ya guys ya. Mantap lah pokoknya. Pokoknya paling enak seumah ya guys ya, wong langsung maning sih soalnya. Jan, kian aneh pisan jan. Orang doyan mangan mangan ini seput kil malah nggak bikin kontennya mangan mangan ini suara bapak. Muka muka anteng ya guys. Oh iya, sambelnya mau lomboknya kebetulan, kebetulan apa aku bahasa Jawanya orang ngerti lah. Nganggo lombok garing guys, soalnya kadang langka lombok telung ya hang pedes kadang begini anane bae lah. Ini kurang dari terasi yang bawang putih kena guys. Ini jenengnya apa guys, timun ya guys, bahasa Inggrisnya kekambar apa gue bahasa Turki ini salah taluk kayak gue lah. Pokoknya bacanya salah talak. Nulis saya biasa, cuma huruf terakhir ini diganti orang o titik ya guys. Salah talak. Bacanya salah talak. Nang Turki biasanya iwaknya cilik-cilik aja sih, iwak gede aneh sih. Cuma kalau nek iwak sing gede gue biasanya jarang. Biasanya nengkena nana ikan hamsi, apa sih iwak hamsi nih? Bahasa Indonesia apa makaral ya? Kalau iwak hamsi kalau sarden, sarden ya. Kita daun salad apa jenengannya? Ini bahasa Turki nya marul, M A R U L, marul. Ya gue yang nenek musim adem guys, jadi nang Turki kue sayurannya tergantung karo musim ya guys. Siti anane wortel, kol, apa mending ya, brokoli, bayam ya biasanya anak bayam. Sambelnya kayaknya kayak bisa nih guys, yang pedes ya. Mencoba tidak minum. Mencoba tidak minum atau apa kita sana pakai. Jajal orang ngombe jajal. Kuat apa ora? Padahal pedes pisan nih kan. Menahan emosi. Emosi jiwa karena kepedesan guys, kepriwe ge kan.
Alhamdulillah. Hari secuil ya. Kutu tentong ya guys ya. Aduh sabar, head tentong nak. Suara jani guys priwetan. Melasi sekali mau nangis ya guys. Alon-alon lah. Pedes pisang ki guys. Piwe ki jan pedesan. Allah. Tolong. Tolong-tolong ki guys nyangka pedesan ke priwe ki jan. Aduh. Jenenge konten mangan ya kudu ditongna ya guys ya. Ki priwe jan yang tuh. Pelan-pelan ya guys. Masih dikit ya, kali sitik sekalinya diganjel baru ayam iwak. Aduh, ini pisang tinggi hebat pisang guys. Pedes guys, tolong, tolong, tolong kenyong jan. Datakan kemaju nggak bikin konten mangan pedes kayak kepil jan. Ngarep nggak sih lah guys, ngarep apa guys? Cuil sekali mana-mana. Alhamdulillah ya Allah, Jan. Kentong ke segane ke Jan. Alhamdulillah. Cuil. Tekna. Yuk, tabahkan hatimu, tabahkan. Piwi ke Jan. Tintong nak, kucu tintong nak. Hai rasam seperti lah. Alhamdulillah ya guys, entong ya. Kan ini habis entong-entong. Ayam ya, ikan ini sih. Loh kayak. Alhamdulillah. Wah. Demikianlah saudara-saudara pemirsa sekalian persembahan dari Bule Ngapak di Turki. Jadi alhamdulillah makan siangnya udah habis alias wis entong hari kepedesan. Nah sekian dulu ya guys, ini jadi tadi kan coba bahasa ngapak ya biar nggak bosan sama kontennya, jadi saya bikin kontennya makan dengan menu Indonesia sambal lalapan dan sayur asam menggunakan bahasa ngapak. Semoga terhibur ya guys ya, bila berkenan berkomen di kolom komen. Yang belum subscribe jangan lupa ya, subscribe karena gratis loh. Itu aja guys ya, happy day, bye bye from Turki.